Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat CDT tentang melajukan motosikal anda. Okey, apabila piston anda sudah besar, biasa 53, anda pakai saiz 56, sahabat-sahabat semua pastikan sistem api perlu dinaik tarafkan juga. Okey, contoh kalau pakai coil standard, kita tak nak pakai coil racing, kita boleh try pakai booster kereta. Okey, booster ni adalah untuk menambah api anda. Booster kereta ni. Yang ni King CDT pakai kat motor EFI King CDT lah. Jadi jika tuan puan pakai booster kereta ni, maka api tuan puan akan lebih power dan padu. Akan panjang sikit dia punya power api tu. Contoh kalau api standard panjang ni, dia akan panjang lagi. Dia akan mesti lebih punya. Sebab booster kereta ni King CDT pakai ni untuk tambah api. Ni orang panggil booster kereta. Kalau kita pasang kat motor kita, semua motor boleh pakai ni. Booster api ni. Kan? Tak payah nak tarik bodi apa dah. Kita pasang je ni, api akan jadi lebih panjang. Pendek, dia akan panjang. Dia akan power lah. Tapi ingat, pastikan minjet pilot anda disetting dengan betul. Dan minyak petrol, besarkan minjet tu. Supaya minyak yang masuk lebih banyak dan dapat dibakar dengan padu. Kan? Bukan biasa-biasa bosku. Jadi King CDT kongsi ni dah. King CDT kongsikan sedikit ilmu untuk menjadikan motor tuan puan power. Apabila api panjang kan, api power, minyak lebih, dia dapat bakar kan, dapat letupkan dengan dengan padu bosku. Boleh mencubalah kan. Kalau sahabat-sahabat semua tak tahu nak dapatkan kat mana booster kereta ni, cara pasang pun King CDT boleh ajar. Boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Kalau macam ni lah, tuan-puan tulis, King CDT sebut nombor telefon kan. 018-901-7832. Nombor WhatsApp. WhatsApp je. Call tak boleh tau. Sebab memang khas untuk WhatsApp. Jadi King CDT akan ajar lah cara pasang di WhatsApp nanti. Kan? Pakai memang ada dia punya tu. Motor standard boleh pasang, motor racing boleh pasang. Okey, belum kalau jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan logo CDT kat bawah, boleh pilih tekan video. Okey. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.